lihatnya harus dari tanah sebas. Ya, barangkali seperti itu ya. Ya, halo sahabat YouTube, likers, viewers, subscribers dari channel. Ini dari sisi tenggara daripada jembatan Unjani, melihat proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Jadi halo sahabat YouTube ya, likers, viewers, subscribers dari channel. Ini memperjelas saja posisi box leader saat ini itu berada di pilar ke 44018. Ini berarti masih tersisa 17 pilar lagi yang belum dipasang box leader. Dua box lagi, dua pilar lagi hingga berada di atas jembatan tol Unjani. Sekaligus juga 2 box. Kali seperti itu ya. Inilah kondisi terkini daripada proyek kereta cepat Jakarta Bandung 11 Juli 2021, bertepatan dengan hari Minggu. Dan nampaknya ada pemasangan lagi box leader pada siang ini, sore ini ya. Dan memang saya akan coba melihat dari atas tunnel 11 Gunung Bohong. Di sana kelihatan apa, sudah kelihatan pergerakan komekonya ke sini atau belum? Kita lihat dari tunnel 11-nya. Di sana ada warung kopi juga sekalian. Jadi sahabat YouTube, nampaknya ini sudah bunyi dari perpindahan lengan bagian atas atau penyangga bagian atas daripada girder lancer, sepertinya akan bergerak ke pilar yang ada di depannya ya. Disusul kemudian oleh penyangga bagian bawah, pemasangan box girder. Jadi nampaknya akan ada pemasangan sore hari ini box girder yang ke-355. Tapi biar asik nih lihatnya harus dari tanah sebas. Ya, barangkali seperti itu ya. Kita bisa menyaksikan pergerakan Kometo Transporter. Berarti kita bakal ada spot bagus nih sambil menunggu. Kita menunggu ya, sambil menunggu Kometo Transporter, kita ke warung Babeh dulu ya. Ya, saya sudah berada di atas punggung ya, tunnel 11 Gunung Bohong. Di outletnya menunggu itu di sini ya, kedatangan Kometo Transporter. Nanti kita ambil spot yang bagus tadi di bawah sana ya, jadi kelihatan pergerakan kometonya.